Selamat datang di saluran YouTube penuh berkah ini. Dengan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya di Dunia Cakrif, di mana pengetahuan dan hiburan bertemu. Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini, yuk segera subscribe saluran ini. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya. Dengan begitu kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari Cakrif YouTube channel. Sekarang mari kita berkelana bersama dalam berita tentang Ahmad Dhani. Bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan. Beda perlakuan Ahmad Dhani pada Once, Ari Lasso tak dilarang bawakan lagu Dewa 19. Seperti dikutip dari fifa.co.id, mantan vokalis Dewa 19, Once Mekel, sempat berseteru dengan Ahmad Dhani beberapa waktu lalu. Keduanya terlibat masalah royalti, hingga berujung pada larangan terhadap Once untuk membawakan lagu-lagu Dewa 19. Namun larangan tersebut tidak berlaku pada Ari Lasso yang notabene sama-sama mantan vokalis Dewa 19. Ahmad Dhani rupanya sudah memberikan izin kepada Ari Lasso untuk membawakan lagu-lagu ciptanya. Ternyata hal itu dikarenakan Ari Lasso dan Dhani sudah sepakat dengan hitung-hitungan atau transaksi yang telah disepakati. Ya, karena Ari Lasso itu ilmu tambah-tambahan, kurang-kurangan, kali-kalian, dan bagi-bagiannya bagus waktu SMA. Jelas gitu soal royalti, kata Ahmad Dhani beberapa waktu lalu. Hal yang membuat respek suami Mulan Jamila itu terhadap Ari Lasso adalah hitung-hitungan soal royalti yang jelas. Sehingga ia dianggap lebih menghargai sebuah karya. Beda dengan Once yang dianggap tidak jelas dalam hitungan royalti. Kalau Once, waktu pelajaran bagi-bagian nggak masuk mungkin. Bisanya kali-kalian sama tambah-tambahan saja, begitu bagi-bagian langsung bingung dia, seloroh Ahmad Dhani. Di sisi lain, Ari Lasso mengungkapkan bahwa dirinya meminta izin kepada ayah Al-Ghazali itu untuk membawakan lagu-lagu Dewa 19. Aku izin sama Dhani, aku bilang sepertinya akan bawakan lagu paling banyak 5 lagu Dewa 19 yang signature aku banget, ujarnya beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menikmati berita tentang beda perlakuan antara Ahmad Dhani pada Once dan Ari Lasso yang tak dilarang bawakan lagu Dewa 19. Kami sangat menghargai dukungan dari kalian para pemirsa setia. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari Cakrif YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.